Berbagai bentuk layang-layang raksasa bertebaran di langit Parangkusumo, Bantul, Yogyakarta, Minggu siang. Layang-layang ini diterbangkan oleh 45 komunitas penggemar layangan dari berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 5 kategori yakni layangan tradisional, layangan 2 dimensi, 3 dimensi, layangan tren naga, dan Rokaku Challenge. Para pekarya layang-layang ini akan memperebutkan piala raja dari Sri Sultan Hamengkubuwono X. Pantai Parangkusumo menjadi salah satu lokasi pilihan dalam festival layang-layang, lantaran memiliki karakter angin yang cukup ekstrim dibanding sejumlah tempat di Indonesia. Karakter angin yang berubah-ubah inilah yang menjadi tantangan dan kesulitan tersendiri bagi para peserta festival. Intinya itu kalau layang-layang angin, sudah gitu. Layangannya jadi rusak atau gimana kalau nggak stabil, bikin goyang-goyang gitu. Iya, betul. Tapi merusak layang-layang ya? Ya kalau nyampe terjun, nyampe bawah ya merusak. Festival layang-layang ini digelar selama 2 hari. Event tahunan ini menetapkan tema burung Garuda dalam layang-layang yang akan dilombakan. Mereka berharap pada event ini akan dapat meneguhkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Slamet Estioro melaporkan untuk NET.